Setelah Ravatar, Raffi Ahmad juga akan buatkan film untuk anak kedua berjudul Rayansa. Dilansir dari liputan6.com, 27 April 2022. Raffi Ahmad sempat membuatkan film khusus untuk anak pertamanya, Ravatar Malik Ahmad, yang berjudul Ravatar. Film tersebut dibintangi oleh Ravatar juga sang ayah. Sama seperti anak pertamanya, Raffi Ahmad juga rupanya berencana membuatkan film untuk anak keduanya, Rayansa Malik Ahmad. Dia masih memikirkan apa genre yang cocok. Pengen dibuatin film Rayansa. Cocoknya genre apa nih? Komen yuk guys, tulis suami Nagita Slavina sebagai keterangan. Dia menyertakan poster Rayansa yang mengenakan kostum astronot. Matanya yang bulat membuat poster film itu tampak menggemaskan. Dia masih menimbang-nimbang apakah film untuk anak keduanya akan memiliki genre yang sama dengan film Ravatar. Setelah Ravatar, kini terbitlah Rayansa. Kalau film Ravatar dulu cenderanya action, komedi, dan adventure, siapa yang dulu udah nonton film Ravatar? Tuturnya, opini warganet. Raffi Ahmad berpikir mungkin genre petualangan akan cocok untuk Rayansa, namun begitu dia masih membutuhkan warganet untuk memberikan opininya. Kalau Rayansa cocok genre apa nih? Sama kayak Ravatar atau cocok genre yang lain? Apakah genre adventure cocok buat Rayansa? Tutupnya, film Ravatar. Sementara itu, film Ravatar sendiri dirilis pada tahun 2017 lalu, saat Ravatar masih balita. Film Ravatar disutradarai oleh Beauty Umbara dan diproduseri oleh Anggi Umbara. Antusiasme masyarakat terhadap film Ravatar kala itu cukup besar. Film tersebut mendapat 250.000 penonton.